Ku rela kau pilih dia, asalkan engkau bahagia. Dia yang lebih sempurna, jadi pilihan keluarga. Ku doakan kau bahagia. Ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Ku rela kau pilih dia. Ini benar-benar terngiang-ngiang banget di kuping. Betul. Asli suaranya hari itu. Aduh, kalau nyanyi lagu ini. Lagu ini tuh nyandu banget. Selain notasinya yang mudah kita ingat, lagu ini kalau kita dengar tuh jadi galau, guys. Iya, galau-galau romantis gitu. Iya, ini kalau orang lagi galau, lagi relate sama lagu itu dengar lagu ini oke. Tapi kalau orang lagi happy kayaknya dengar lagu ini kebawa sedih. Iya enggak sih? Aduh. Aku udah ngereaksiin karena aku bilang, kok tiba-tiba aku kayak gedek sendiri gitu loh. Kebawa gitu ya kan sama lagu ini. Makanya hari ini kita mau menggalau bareng nih semuanya. Kita dengerin hari nyanyiin lagu ini cara live. Yes. Bilangnya di Bang Sahrul ya, ada dua kali nyanyi sih. Betul. Rapnya di Bang Sahrul sama live waktu launching single lagu Cepi. Betul. Tapi ini yang kita di Bang Sahrul dulu ya. Kita reaksiin ya. Langsung aja. Kita menggalau bersama Hari Putra. Kurela kau pilih dia. Siap. Sorry ya, kita potong dulu, tahu kan? Kalian tahu ya sebabnya ya. Yang pintar pasti tahu. Ya. Aduh. Kenapa aku langsung tiba-tiba ini kata ya tiba-tiba awal tadi ada gitu lah kalau singgah lagu ini tuh pertemuan dengan dirimu sini tuh apa ya enak syahdunya ya, susah ngomongnya syahdunya tuh kok gue bilang ke lagu itu ya syahdunya tuh dapetnya ke situ gitu, bukan sama bukan mirip ya tapi syahdunya yang kurasain itu. Ini mereka live, ya, tapi berasa kayak benar-benar nyanyi ya, serius bener-bener. Gitu loh. Tetap berat. Wah, rasanya ini loh. Ini istilahnya kan lagi okelah nyanyi biasa aja nyanyi gitu biasa. Tapi rasa dia tuh benar-benar total gitu loh, rasanya tuh loh. Dan dari dulu awal aku ngereaksin kan selalu bilang pas bagian kurela kau pilih dia asalkan. Aduh, bagian itu sampai sekarang masih beracun buat aku nyanyi. Agak ditarik sedikit nyanyinya tuh enggak terlalu dipur. Dipur apa ya? Dipush. Dipush. Gitu. Dipur bahasa dipur. Kita ya. Apa ya dipur? Ini enggak bahasa kita dipur. Dipush banget itu dia. Kok jadi pakai bahasa kita? Enggak terlalu dipush banget sama dia agak ditahan sih tarik. Oh,
dengerin lagi yuk. Hari tolong ini rasanya enak banget. Kalian dengerin deh bagian ujung-ujung setiap hari nyanyi. Ujung-ujung kalimat. Enak tau, vibranya enak banget. Nyanyinya kan sederhana aja kan, enggak terlalu dianeh-anehin juga kan. Benar. Tapi memang rasanya sih enak itu. Rasa itu kalau udah rasanya kena tuh udah deh. Dinamikanya itu makin kayak kita diombang-ambing gitu ya kan. Berasa berbicara. Yes, maininnya itu enak banget gitu. Gak bisa move on dari part asalkan. Aduh, itu kenapa enak banget ya. Dan aku salutnya apa coba, ini kayak istilahnya di recording segini, live-nya pun segini gitu loh. Bisa sama gitu loh rasanya dia. Agak dipanjang. Dengerin lagu Hari sama suaranya Hari ini apa ya, kayak susah gitu buat nggak suka gitu. Yeah, pasti bener-bener suka aja dengerinnya. Aduh, enak banget sumpah. Aduh, enak banget. Aduh, rasanya emang apa ya ini, pria-pria ikhlas gitu ya nggak sih? Aku bilang ya, tipe suara Hari ini tipe yang bernyawa gitu loh. Benar. Kan ada orang nyanyi nggak perlu dianehin, tapi nyawanya tuh dapat gitu kan. Ada yang orang yang nyanyi udah dianehin, kita ngerasain masih oke, bagus gitu, ya kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tipe Hari ini kayak ada nyawanya gitu. Betul. Kalau kayak dari dulu kayak Krisye itu kan perlu dianehin, tapi kan nyawanya tuh ada gitu. Kalau KDI itu kayak gitar tuh nyanyinya kan lembut, kayak Hari gini kan biasa, tapi bernyawa gitu loh suaranya. Asli, agak dilebekin ya. Dan aku sukanya juga Hari tuh gak terlalu dianeh-anehin sih kalau nyanyi.
rekamannya sama originalnya kadang dia hampir sama. Nggak terlalu banyak dikasih ornamen-ornamen gak jelas gitu sih kalau hari ini ya. Dan hari itu punya cengkok sendiri. Iya, benar. Ya, aku pernah ngomong kan hari ini kayak ada ruh Melayunya tuh ada. Iya. Gitu. Dia nyanyi gitu. Dia mungkin sadar nggak sadar tapi iya, ruh Melayunya ada. Enak tuh bagian asalkan kau bahagia. Dia tiap kayak ngendayu-dayuin itu tuh enak banget loh kayak. Dia mainnya dia pasti yang main di bawah enak. Iya. Enak. Dan aku baru sadar nih ya, ternyata pas bagian langsung gak ditambah vibra, gak ditambah habis gitu. Gak ditambah-tambahin, kalau ditambahin sih memang bisa bikin apa sih, jadi kayak out tempo itu gak sih kalau ditambahin. Tapi benar dia sesuai. Nah itu harus habis di situ, jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin aneh. Sekarang orang gitu-gitu. Enak. Ini udah pasti dia. Baper ke bawah gitu ya, kayak merak diem gue kan kalau diteriakin lagu ini. Ya, tetap part juaranya buat aku di lagu ini dari awal aku ngereaksiinnya adalah bagian tadi. Aduh, dia agak naik tapi ditahan gitu. Iya, benar. Aduh. Best buat aku part itu. Yes, yes. Selalu part itu yang selalu bikin aku yang kayak melayang-layang dengerinnya. Ya, dia bener nyanyinya tuh kayak tadi aku bilang, ini rekaman sama lainnya tuh apa namanya? Bukan kapasitas apa ya? Persentasenya tuh sama gitu loh. Mulai rasanya, dinamika dan segala macemnya gitu. Kita tunggu aja hari kalau nyanyiin ini beberapa kali biasanya pasti akan lebih yes, apa, gitu yes ya. Lagi itu pasti dia akan lebih merasuk lagi. Betul. Nih ke jiwanya gimana nyanyinya pasti lebih bikin kita termewek-mewek pastinya ya. Betul. Tapi daripada kita mewek-mewek sendiri ini karena kalian nggak subrek, makanya subrek dulu loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.